أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماتهإنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهممن فضله والكافرون لهم عذاب شديد ayat 24 sampai 26 surah asy-syura belum pada kita nak masuk dalam ayat ni sedikit saya undur beberapa ayat sebelum pada ni iaitu hubungnya dengan syirik ataupun perbuatan yang bersekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang diamalkan oleh orang-orang dahulu siapa ke orang sekarang ni. Dan memang dunia tidak pernah sunyi daripada syirik, kafir, nifak dan sebagainya. Ada semua setiap waktu, setiap masa siapa ke akhir zaman. Maksudnya sampai ke hari kiamat. Lepas tu Nabi ada royak dalam beberapa hadis hubungi dengan tanda-tanda hari kiamat bahawa manusia rusaknya akidah, rusak amalan, cara hidup manusia pun tidak tentu arah, bukan berdasar kepada agama. Terutama dunia dekat-dekat dengan nak kiamat. Tanda-tanda hari kiamat yang besar iaitunya rusak cara hidup manusia yang tak se, tak terima ataupun tak se duduk di atas jalan yang betul yang benar. Itulah apabila kita dengar hadis-hadis, baca hadis-hadis yang Nabi royak, siapa kau tak ada orang pandai sebut astaghfirullah. Tak ada orang sebut Allah atas muka bumi. Pada waktu itulah siapa dah masa Allah Ta'ala peracur dunia ni dan peracurnya semua makhluk. Tanda katanya siapa hari kiamat. Sikit hubungnya dengan syirik ni. Ada di dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Amr ibn al-Hayy ibn Qam'ah Qam'ah yajurru qusbahu finnar." Mana ni nak terjemuh? Kena royak kisah. Orang di zaman belum pada jahiliyah lagi. Cuba kita gambar katanya Kaabah duduk di tengah-tengah padang pasir. Dikeliling dengan bukit-bukit. Zaman Mekah lah. Mekah pada zaman dulu, lagu tu lah. Ada rumah cotek. Sore orang Mekah namanya Amr bin Luhay bin Qama'ah. Dia ni orang yang dipercayai oleh orang Mekah. Maknanya, orang yang bila dia kecek, orang percaya. Bila dia royak gapa-gapa, orang pakat turut. Arahe dan peretoh dia. Dialah orang mula-mula sekali ambil tokong giltok di Kaabah. Belum pada tu tak ada lagi tokong. Bila dia buat mula-mula, orang pun pakat turut. Turut. Orang tu mari letak, orang ni mari letak. Sampai kau dalam Kaabah sendiri pun penuh dengan tokong-tokong. Yang kita duk belajar
Dalam sejarah katanya 360 tokum. Ada hok kecil, ada hok besar. Hok buat daripada batu, dengan kayu, dengan gotu, dengan gani. Ada keliling penuh Kaabah. Nabi Allah Ta'ala wi wahyu dan wi nampak kepada dia. Anilah yang hadis saya baca saat ni. Nabi katanya, aku nampak dan lihat Amru bin Luhai bin Qama'ah saat ni sedang-sedang duk heret perut dia di dalam api ni aku. Sebab dia lah orang mula-mula sekali buat syirik dan giletoknya tokong di tepi Kaabah, di keliling Kaabah. Sejarah dia iaitunya dia pergi ambil tokong duduk di negeri Syam. Dia duduk jalan pergi sama. Musim sejuk, musim panas dia pergi. Musim itu dia pergi. Orang pada zaman dulu dia jalan jauh, iaitunya di antara negeri Syam dengan negeri Yaman. Kalau musim sejuk, dia naik alik atas. Musim panas, dia turun alik bawah. Alik bawah tu Yaman, alik atas tu negeri Syam. Sebab itulah Allah Ta'ala kekalkan cerita ni di dalam surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wassayf. Asyita' artinya musim sejuk. As-sayf artinya musim panas. Jadi orang Arab dia duduk wonwian, duduk antara Mekah duduk tengah. Musim ni dia pergi negeri Yaman, musim ni dia pergi negeri Syam. Lepas tu dia tengok gapo hok pelak-pelak, pak dia wasana wak kelik. Lepas tu umumnya kabilah-kabilah orang yang ada dalam Mekah pada waktu tu, dia pergi mana-mana kena adalah konfak tokum. Klik tak rumah. Klik tak di Kaabah. Nampak katanya, hak boleh semuh ramai-ramai, dia pergi tak di Kaabah. Hak pasal boleh semuh dalam rumah tangga, dia tak dalam rumah. Supaya kita tengok orang siya, duk buat orang Sikh, orang Pram, Hindu, duk buat lagu tu lah. Maka, ini ayat katanya, adalah mula-mula pucuk titik nak jadi syirik dikeliling Kaabah, iaitunya Amru bin Luhai bin Qama'ah. Kita kena ingat nama molek dah, Amru bin Luhai. Lepas tu jangan duk tok nama bin Amru bin Luhai. Nak tok nama Amru pun tak ada gapo, nama seorang manusia. Tapi nama ni adalah dikekalkan di dalam hadis Nabi bahawa dia adalah ahli niaka. Nama sahabat Nabi Amru ada, Amru bin Al-As. Hak tu sahabat Nabi. Tapi hak ni Amru bin Luhai. Masya-Allah dah. Teruknya keadaan dia. Apa lagi? Ayat yang saya baca kemarin hubungi dengan orang-orang kafir Quraisy duk menetai Nabi, dia waris-waris belaka. Waris-waris kaum kerabat yang dekat. Jadi Nabi mitok dengan puak-puak waris-waris dia. Kalau dia puak mung tak seterimu ajari hak aku duk siapa, tak apalah. Nak minta saya, kita jangan putus waris. Diterima tak seterima, hak tu mimi panha. Alhamdulillah, setengah-setengah waris-waris Nabi ni terima Islam. Anak Abu Talib sendiri dah. Ali, Ummu Hani, Ja'far, ni orang yang terima Islam pada awal-awal siapa ke akhir hidup mereka. Tapi di kalangan waris-waris Nabi juga hak tak terima Islam, hak dikekal nama di dalam Quran, Abu Lahab,
Ha ni hak cerak-cerak dah. Lepas tu hak tak sebut nama dalam Quran, Abu Jahal. Ha tu. Al-Walid bin Al-Mughirah. Tu sepupu payah Nabi belaka, walaupun puak-puak dia tu umur banyak, Nabi baru lahir. Tapi apabila Nabi siapa masa berdakwah royak Islam kepada puak-puak dia, puak dia masih lagi duduk pegang teraju di dalam Mekah, tak seterima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuknya Abu Talib, pak saudara Nabi sendiri yang mati dalam kafir. Padahal dia pegang Nabi, dia popong Nabi, dia cara kepada Nabi, tapi Allah Ta'ala tak buka hidayah kepada dia. Jadi Allah royak di dalam Quran minta supaya Nabi ni on one minta dengan puak-puak dia sendiri, iaitu nya qul la as'alukum alaihi ajra. Ni ayat 23 saya baca kemarin. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba. Katakanlah hai Muhammad, aku tak ada nak minta upah walaupun sikit. Hak aku duk mengajar, duk royak, duk ceramah, duk sebar agama kepada kamu. Tapi aku nak minta so ya. Al mawaddah fil qurba, iaitu nya minta jadi hubungi kasih saya di antara kaum kerabat kita, jangan we pecah, jangan we putus silaturahim. Nak duduk lagu mana? Cen, tak ada gapo. Tapi tak jadi. Benar-benar ni hak Nabi minta, siapa ke Tuhan bubuh di dalam Quran, kita boleh baca siapa ke hari kiamat. Benda ni tak jadi. Sebab kafir, Quraisy, musyrikin, walaupun waris-waris Nabi sekalipun, dia menetel sehebat-hebat, siapa ke nak bunuh. Sebab itulah, kemarin, kalau tak silap saya, saya rakyat katanya, boleh Nabi hijrah pergi ke Madinah tu, sebab tu dah. Sebab orang nak bunuh Nabi. Kalaulah orang tak sepakat kata dalam Mekah, katanya nak bunuh Nabi, cirak Nabi tak hijrah. Tapi Allah Ta'ala takdir siap-siap dah. Ketika Nabi mula-mula jadi Rasul, dilantik jadi Rasul, mula terima ikhra', apabila duduk tak berapa hari, Khadijah tolong bawa Nabi pergi jumpa dengan pak saudara dia, namanya Waraqah. Waraqah ni yang mata buta. Dulu dia duduk dalam jahiliyah, dia semua tak kum. Tapi belum pada dia nak mati tak lama, dia tukar agama jadi agama Kristian. Dia baca kitab-kitab Taurah, kitab Injil. Dia baca, dia ngapa, dia reti. Apabila Nabi dibawa jumpa dengan dia, Siti Khadijah bawa royak kepada Waraqah. Hei Waraqah, gapalah berlaku ni ke atas Muhammad ni, tolong royak sikit. Waraqah ni mata buta je royak. Benar hak dia ada ingat-ingat, baca dalam kitab Taurah, kitab Injil, kitab apa, dia royak. Katanya mung akan jadi seorang rasul yang mung akan jale perintah Tuhan sapa kepada manusia. Nabi pun geti selalu lah, katanya Jibra'il bui wahyu kepada dia, Jibra'il royak katanya mung hei Muhammad Rasulullah. Lepas tu Waraqah nen sekali lagi. Waraqah ada sebut katanya mung akan dihalau keluar daripada bombing tempatmu lahir ni hei Muhammad. Sapa kau Nabi sebut awa mukhrijiyahum. Nabi sebut depan Waraqah, orang ramai akan halau aku keluar ke? Waraqah katanya, ya memang satu hari sikit lagi mung akan dihalau keluar daripada bombing ni. Bombing Mekah lah maksud. Sebab itulah Nabi apabila dia nak hijrah, dia nak tubik daripada bombing Mekah, dia paling tengok. Hei bomi Mekah, mung adalah sekasih-kasih bomi di sisi Allah Ta'ala. Kalau sekiranya kaum aku, puak aku tidak halau aku keluar
nescaya aku tidak akan keluar daripadamu hei bumi Mekah. Nabi kecek dengan bombing, dengan tanah. Masya Allah, itulah Nabi paling belakang dengan Abu Bakar masuk duduk di dalam Gua Thur. Nah, 2-3 hari Nabi duduk situ. Baru lepas pada tu, pergi pula menuju ke kota Madinah. Alhamdulillah. Ni nak ayat katanya, waris-waris sepupu poye belakang ni. Hak pasang, duduk jadi seteru, duduk jadi netel, gotu gani. Ya duduk di situ belakang. Lepas tu roliknya, hijau-hijau Islam ni, dengan syarat umum lah. Orang luar pun ada menetel. Tapi orang dalam, dia panggil musuh dalam kelamu. Ini istilah musuh dalam kelamu, iaitunya orang yang dekat. Yang duduk sekali dengan kita, kadang-kadang ada yang sokong, ada yang menetel. Lepas tu kalau dia ada yang menetel, itulah payah kita nak baiki. Ini benar-benar pasal ini, adanya sampai ke hari kiamat. Tak ada kira siapa kerja Islam, siapa royak, gapo hak betul benar, akan adanya orang menetel, sama ada orang kafir maupun orang sama-sama Islam. Itulah. Nah, saya baca ayat saat ni tak ada terjemah. Tapi mari hurai kepada kita satu persatu. Ada lagi ni, insya-Allah tupuk tambah yang ada di dalam ayat-ayat hok baca belum pada ni, ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan huraiya di dalam ayat. Anggap katanya hari ni mari ubah ataupun mari undur semula gapo hok dok baca sebelum pada ni untuk jadikan sebagai tupuk tambah dan ilmu kepada kita semua pada hari ni. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.